Aturaken sumangga sareng-sareng kita sengkuyung program saking pemerintah dan tetap jalin kerukunan biarpun beda pilihan tapi tetap kita saling hormat menghormat. Tanggal 27 November mangke moto saged pun sageto hormat dan menghormati dan tetap menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ingkang kalih mbok pilih kegiatan saking pemerintah desa Kiringan, ingkang pertama saking didukung Ganggong sampun terlaksana, ingkang kedua dateng lapangan menika pengajian akbar sampun terlaksana, mugi-mugi lancar ngantos paripurnanipun acara. Ingkang ketiga Bapak Ibu ngaturaken kagem warga sedoyo warga desa Kiringan mbok pilih tesih wonten setunggal agenda melih mbok pilih mangke tanggal 25 dinten Minggu Ahad dipun wontenaken jalan santai dateng lapangan mriki. Terus sepindah malih mengundang kagem Bapak Ibu sekalian warga desa Kiringan tesih setunggal agenda malih dalam kegiatan pemerintah desa Kiringan setunggal tanggal 25 mangke dinten Minggu dipun wontenaken jalan santai datang ngelempaipun datang lapangan menika sebelum dipun acara napa niku jalan santai dipun onak senam sareng-sareng dan untuk hiburan insyaallah dipun aturi nggih nyuwun pangapunten. Terus wonten hiburan reyokipun terus dinten Minggu tanggal 25 ampun kesupen terus tunggal agenda mulai monggo kita meriahkan sareng-sareng mbok menawi mboten kathah ingkang saged kula aturaken sekap semanten mbok pilih wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten saageng-agengipun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita penghujung pra acara pengajian akbar pada malam hari ini, yaitu penutup yang nantinya akan dilanjut dengan pengajian maaf, dan doa bersama Ustazah Umi Lailatul Rohmah Hadi atau Ning Umi Laila yang kehadirannya sedang kita tunggu bersama. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, kalimat yang tidak bermanfaat, ucapan yang tidak sopan di hati hadirin sekalian. Semoga selalu membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dengan lapang dada. Marilah acara pengajian akbar pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sembari menantikan pengajian dan doa bersama Ustazah Umi Lailatul Rohmah Hadi atau Ning Umi Laila, marilah kita dengarkan senandung syair Islami yang akan dibawakan oleh Jamiah Salawat Nurul Mustafa Magetan. Waktu dan tempat kami persilahkan. صلوا على النبي محمد عليه